지금으로부터 약 20시간 전 북대서양 한복판에 2차원 지형으로 추정되는 지형이 출현했습니다. 밀집한 몇 개의 섬 형태를 가지고 있는 이 지형은 그 존재 자체로 우리 차원의 환경에 악영향을 끼칠 가능성이 높습니다. 악영향이 없다 해도 저대로 섬을 방치할 순 없겠죠. 유니온은 여러분에게 그 섬의 조사를 지시했습니다. 유니온은 여러분을 신뢰하고 있어요. 그 신뢰에 보답해 주시기 바랍니다. 그럼 잘 부탁드리겠습니다. 사냥터지기 팀. 네, 안심하세요. 전 완전 무결하니까. 오케이, hola, hello, para again. Kembali lagi di channel Closures. Oke. Big update sudah datang. Iya. Jika kalian ingin lihat detailnya, silakan kunjungi website resmi Closers Online Indonesia di Megaxus. Oke? Ya, di sini kalau bagi yang sudah tahu dan sudah membacanya, ya ada update bulan ini yang diutamakan. Utama, hal utama dari update bulan ini adalah Luna. Oke. Di sini admin akan mencoba memberikan sedikit penjelasan atau sedikit entahlah, pokoknya kita review aja biasa ya. Tapi sumpah ini Luna kok sombong banget dia. Closers yang sempurna-sempurna. Oke, Lun. Kalau tutorialnya sendiri, ini pasti sama ya dengan kebanyakan karakter lainnya. Tidak kebanyakan, malah memang benar-benar sama. Kita kan ya, tak perlu dijelaskan lah. Mungkin sudah yang bagi para agen veteran pasti sudah tahu ini ya, untuk apa ya. Kita jump skip saja. Iya, iya, iya. Alah, alah. Aduh, Lun. Katanya Closers yang sempurna. Closers yang sempurna. Hei. Ya, fashion juga. Ditolong aja ya. Ditolong, oke, ditolong. First cancel, tekan. Iya, oke, okay. Yep, sama persis tutorialnya. Lanjut lagi jam skip. Di sini admin akan mencoba ini skill uniknya Luna. Namanya defense. Oh, ini untuk mengcounter attack serangan lawan. Counter attack serangan lawan. Tuh. Oke, okay. mantap. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh ya, yeah, sambil jalan aja ya. Ini mungkin banyak para agen yang ngomong ya, waduh, Luna kok pakai perisai tapi defense-nya kecil amat. Mungkin banyak para agen yang bilang seperti itu ya. Tapi ini dari developer sendiri, Luna ini bukan job tanker. Memang benar, Luna ini memiliki dan menggunakan perisai dalam pertarungannya. Tapi perisai di sini ini ya untuk counter, untuk serangan balik dan untuk menyerang. Dalam deskripsi di webnya kan, ya awalnya dia itu defensif tapi dia jadi untuk ofensif seperti itu. Oke, gitu aja singkatnya ya. Jump cut lagi. Pop. Akhirnya kita sampai di Reversal Wheel of Fortune. Hehehe. Di sini tempatnya Luna dan yang lainnya. Meh. Oke, kita lihat dulu attendance events-nya itu seperti apa ya. Oke, ini yang lalu, yang bulan lalu. Tapi ini kejam juga ya, berakhir Januari. Iya. Oke, ini untuk yang Luna, khusus karakter Luna, dan ini yang baru. Untuk detailnya, kalian bisa lihat sendiri di website. Jump cut lagi. Pop. Oke, ini admin akan tunjukkan skill pasifnya Luna nih. Keunikan skill pasif di job pertamanya nih. Ah, ternyata Luna unik juga ya. Jadi, semua serangan dianggap aerial attack walaupun dia berada di tanah. Jadi, hampir sama seperti Tina ini ya. Bedanya itu Tina di chase attack, kalau Luna aerial. Oke, ya. Oke, jump cut lagi. Pop. Kita mau lihat item case-nya kayak gimana nih. Oke, seperti biasa ya, paket-paket bulanan. Kalian juga bisa melihat sendiri di website. Wes, pokoknya untuk detail case, event, deskripsi lainnya, lihat aja di website. Yang diupdate apa dan gimana, lihat sendiri di websitenya ya. Oke. Okay. Lanjut lagi. Oh.
Woi, seluruh Bi. Eh, Bi, sini Bi. Wah, wow, mau masuk video ya, Bi? Ya, cuma numpang lewat ya. Ya udah, ya Bi. Ya Bi ngomong gak usah di ah, sudahlah. Emang gitu seluruh Bi. Isinya cuma Bi, sungguh. Bi. 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 Okay, maaf gangguan tadi ya. Kita lanjut lagi. Untuk story lainnya mungkin admin gak akan memberikan review ya. Kalian bisa membacanya sendiri bagi yang minat dan ingin tahu alur ceritanya Luna ini seperti apa, oke? Okay? Aduh, admin lupa. Ini bukannya sombong atau apa ya, kalau admin buat karakter itu mereka ya, karakter-karakter admin ini minimal admin kasih uang saku 25.000 untuk beli slot skill. Iya, karena kan admin sendiri cara bermainnya itu kan ganti slot skill ya, jadi ya sudahlah. Tapi untuk sementara masih trainer agen ini masih nyantai-nyantai dulu lah. Oke. Okay. Ayo Lun, culun. Culun. Luna. Sorry Lun. Aduh Lun. Culun. Sorry Lun. Aduh. Ya. Oke. Oke. Ya mungkin cukup sampai di sini ya, reviewnya tak perlu panjang-panjang. Jadi dalam update bulan ini Luna muncul ya, pada akhirnya Luna diluncurkan di Closers Indonesia. Hah, mungkin bagi yang berharap-harap sudah bersyukur ya. Oke, jangan minta yang aneh-aneh lagi, nanti disuruh update yang aneh. Tapi nggak ada update yang aneh deh, update-nya bagus-bagus. Bentar ya. Bi, seru Bi. Ada tambahan nggak Bi? Woi Bi. Bi, seru Bi. Oh, kelihatannya nggak ada deh, nggak ada dari dia deh. Oke. Kelihatannya seluruh Bi nggak ingin nambah apapun. Oke, gitu aja deh. Baiklah para agen, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini memberikan hiburan dan panduan. Mungkin admin juga nggak tahu ya. Intinya seperti itu saja ya. Dan keep it in stylish. Ayo Lun, keluar Lun, culun, culun, culun. Aduh, nggak baik ya manggil nama orang kayak gitu, culun ya, culun, nah, culun, culun, culun.